Selamat malam teman-teman. Saya sekarang berada di kota Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Tepatnya tuh di depan tulisan Welcome to Batam. Masih dalam rangka keliling masjid di Pulau Batam, dan kita akan mendatangi masjid-masjid yang ada di sekitaran Batam Center. Nah, ini jalan di depan Welcome to Batam tadi ke arah kantor DPC PDI. Tembusannya ini, tembusan Samsat ini. Oke, ya masih ke sana. Samsat, kiri jalan kita, dan kita tembus jalan apa iki, ora ngerti aku lali jalannya namanya, pokoknya jalan tembus dari KDA lah ini, KDA Batam Center. Habis dari sana nanti kita U-turn di sini. Nah, ini udah mau menjelang isya, jadi ngejar waktu isya. Jadi ini adalah jalan tembus dari arah Bank Indonesia atau BI Batam Center menuju ke arah KDA. Nanti pas di perempatan depan saya nggak lurus, tapi akan belok kiri menuju ke arah Orchard Park atau Podomoro. Kita malam ini ke masjid yang di Aladin itu loh. Apa namanya ya masjidnya? Mana masjid belum pernah ke sana aku. Towernya warnanya hijau. Mirip-mirip towernya masjid yang di Piayu. Lupa aku namanya. Masjid Al-Amin nih kalau di Piayu. Nah, podo karo iku masjidnya. Persis. Nih, kita ambil belok kiri teman-teman. Kalau lurus ke arah KDA, kalau belok kiri bisa ke Orchard Park atau ke arah bandara juga bisa lewat sini. Pokoknya sekalian ini biar teman-teman tahu jalan-jalan di Batam. Harus sekalian nunggu isya, harus sekalian cek jalan di Batam. Sabar, cepetin ya. Tuh, Orchard Park sebelah kiri. Orchard Park. Orchard Park ini perumahannya bagus-bagus. Banget ini. Masih 12 lurus ya. Ke arah Batam Center sebelah belian.
lurus ini. Tahun lalu saya pernah di ruli sebelah kiri itu. Oh, no, ruli sebelah kiri jalan di ruli Belian. Sekarang kita nggak ke sana karena saya pengen yang dekat Cikicu belakang. Nah, depan perumahan, depan Ruko Aladin itu ada belokan ke kiri nanti. Saya sekarang tunjukin ya jalan tembus ya ke teman-teman. Wah, wis adan nih. Elizabeth sama rumah sakit Bunda Halimah. Kita belok kiri lewat patung singa. Terus bablas ke Aladin. Jalannya antara kombinasi aspal sama cor beton. Nah, ini kalau mau kantor PBNU Batam di sini, budgetnya itu kantor NU. Tapi kita nggak kesana karena pernah kesana saya. Bablas, sebelah kiri saya itu patung singa. Masih lurus terus. Rodok ngebut, guys. Tembusan ke arah Cikicu ya teman-teman. Perumahannya kayaknya ini apa ya, ada Paragon Hill perumahannya namanya, kiri jalan kita tadi. Setelah ruko-ruko ini, setelah ruko-ruko kiri jalan, ada belokan ke kiri. Oh, jauh tenang. Kita keliling masjidnya jauh, guys. Papa Mama sini namanya. Ruko Papa Mama. Jalannya di dong. Oh, jalannya ngarep. Jalannya sini nih. Terus wah, jalannya angel ternyata. Lambat nih lagi. Wis ada no.
Sorry telan angel ya Allah. Belok kiri kita. Perumahannya apa namanya? Buana Regency Karisma Residen. RW 45. Buana Regency Karisma Residen. Ada masjid di situ. Baiturrah Man. Ya. Masjid Baiturrah. Thank you.
selesai di Masjid Baitur Rahim. Masih ya, terima kasih. Saya Demang Marsono Santojo dari Batam Center, Batam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.